Penampakan rumah baru calon Presiden Ganjar Pranowo di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta viral di media sosial. Rumah tersebut diketahui dibangun saat Ganjar bertarung dalam kontestasi calon Presiden Pemilu 2024. Saat ini rumah itu dalam tahap finishing dan terlihat berkonsep klasik modern. Dari informasi yang beredar, rumah itu dibangun sejak 2 tahun lalu dan berdiri di atas tanah seluas 1.000 meter. Ketua RT 1 Tegal Sari Wedo Martani Saryono membenarkan jika rumah megah yang dibangun di Tegal Sari adalah milik Ganjar Pranowo. Ia mengatakan Ganjar sesekali mampir berkunjung ke Padukuhan Tegal Sari untuk mengecek proses pembangunan rumahnya. Rumah Ganjar terlihat megah bergaya industrial modern dengan dominasi warna gelap. Terlihat bangunan depan adalah joglo dengan sentuhan modern, sedangkan rumah utama berada di belakang. Lahan tersebut semula sawah, kemudian dikeringkan dan dibangun rumah. Saryono berharap proses pembangunan lancar dan nantinya bisa ditempati Ganjar bersama keluarga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.